Diduga karena kerap cekcok persoalan ekonomi keluarga, seorang pria di Kabupaten Brebes tega membunuh istri dan bayinya. Kurang dari 12 jam, polisi pun berhasil menangkap pelaku. Warga Desa Luwung Ragi, Kecamatan Bula Ombo, Kabupaten Brebes digemparkan adanya kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Tarmuji Selasa siang. Pria berusia 35 tahun ini tega membunuh istri dan bayinya yang masih berusia 12 bulan. Kasus pembunuhan terkuak saat anak korban lainnya pulang dari rumah neneknya. Saat masuk ke dalam rumah, Dwi melihat ibunya terbaring di dalam kamar dengan kepala ditutup bantal dan jidat berdarah. Kurang dari 12 jam jajaran Satreskrim Polres Brebes berhasil menangkap pelaku di rumah orang tuanya. Hasil pemeriksaan, motif pembunuhan dilakukan karena masalah ekonomi. Akan menggunakan seragam sekolah dan masuk ke kamar korban, dijumpai korban sudah dalam keadaan meninggal. Setelah itu anak korban yang pertama berteriak minta pertolongan. Memang korban sudah meninggal. Kemudian setelah dicek lagi di belakang ada anak korban yang kedua berusia 1 tahun juga meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Usai dilakukan olah TKP, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Selain mengamankan tersangka, polisi juga akan memeriksa saksi-saksi lainnya untuk dimintai keterangan. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.